Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan lupa nak. Dari mana ini tadi? Dari rumah. Jadi ada perlu apa? Nak dari rumah ibu? Mau cerita masalah tentang masalah malas belajar. Nah, dari tahu enggak ada asas apa aja di konseling ini? Enggak tahu. Jadi ada asas keterbukaan dan asas kerahasiaan. Jadi Mbak Nak Dari silakan untuk bercerita apa saja yang ingin Nak Dari ceritakan. Jadi kalau Nak Dari sudah paham, silakan untuk Nak Dari bercerita. Jadi awalnya itu gini, saya kan dulu rajin belajar ya Bu. Mm-hmm. Karena dulu kan kalau belajar itu tuh ditungguin orang tua, ditemenin, udah dibelajarin. Nah tapi akhir-akhir ini tuh orang tua sibuk kerja. Jadi orang tua itu sibuk dengan pekerjaan mereka masing-masing. Jadi Anda hari ini merasa tidak diperhatikan oleh orang tua lagi gitu. Terus Nak Dari nilainya kecil atau bagaimana, kan pasti orang tua kan merasa bingung kan. Itu gimana? Apakah orang tua itu harus seperti menemani Nak Dari terus belajar, atau sibuk dengan pekerjaan sendiri, atau dan kan Nak Dari juga membutuhkan biaya untuk sekolah? Nah, ya namanya anak juga, dia pasti itu mau gimana pun juga kalau apa-apa juga butuh orang tua kayak gitu. Ya jadi di sini kan permasalahannya itu Nak Dari ingin lebih diperhatikan lagi seperti dulu. Jadi itu permasalahannya. Iya Bu, jadi itu yang saya alami.